Assalamualaikum. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan Dinda Channel di sini. Semoga kita selalu ditambah rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membuat bir peletok. Bir peletok ini merupakan minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah-rempah. Saya sudah menyiapkan rempah-rempahnya antara lain ada jahe, ada serai, ada pala, ada lada hitam, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis, ada daun pandan, ada kayu secang, garam, dan gula. Untuk lengkapnya ada di dalam deskripsi di bawah ini. Nah, tadi bahan-bahannya, sekarang tinggal mencoba memasaknya. Yuk, ikuti terus. Sekarang kita iris jahenya tipis-tipis. Kita geprek serainya dan biji palanya. Kemudian kita masukkan jahe dan serai. Kemudian kita nyalakan api kecil. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang udah mendidih. Sekarang kita masukkan rempah-rempahnya. Biji pala, lada hitam, kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan daun pandan. Kita masukkan gulanya dan garam. Kita tunggu 2-3 menit. Nah, sekarang udah tercium aroma rempah-rempahnya. Sekarang kita masukkan kayu secangnya. Dan kita tunggu 10-15 menit. Nah, pemirsa, sekarang airnya sudah agak dingin. Kita tuang ke dalam gelas. Thank you.
pakai susu. Pemirsa, sekarang minumannya sudah jadi. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, dua-duanya mantap. Sedap. Oke pemirsa, demikian proses pembuatannya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila pemirsa suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.